Assalamualaikum geng. Okay, untuk video kali ini aku nak tunjukkan proses pemasangan absorber YSS untuk Yamaha Nuovo. Okay, ni aku baru beli dekat Shopee. Ni yang original punya. Kalau original YSS yang ori, dia panjang dia 270 mm. Memang dia PMP Nuovo, sama size dengan absorber standard. Yang aku pakai sekarang ni, ni cak ayam punya. Tapi aku wayang je letak stiker YSS, padahal bukan YSS pun. Ada sikit-sikit alhamdulillah. Aku beli Zuber YSS ni, aku nak pasang dekat motor AT aku ni. Ha, jom kita tengok proses dia sama-sama. So don't fuck with me. Okay, ini yang korang akan dapat kalau korang beli yang original dalam kotak. Cuma yang kuning ni aku beli asing eh. Ha, ni damper Zuber ni aku beli asing, sebab aku nak nampakkan cantik lagi dekat Zuber ni, nampak meriah sikit. Korang akan dapat boost Zuber ni spare. Lepas tu korang akan dapat screw buat ataupun untuk ikat zober, dan dia punya tempat adjuster untuk korang adjust soft hard dia. Dia tak ada gas eh, dia ni kena buat manual. Dia kai adjust kat atas ni. Kalau yang cak ayam punya, dia adjust kat bawah. Ha ni. Kalau yang ori, dia adjust dekat atas. Yang ori ni detail dia ada chop, dan yang penting nombor siri dia tu dekat spring tu. Ha, ini yang betul-betul ori lah. Aku beli ni dekat Shopee RM350. Bukan apa, orang cakap pakai Zuber ni dia punya suspension dia sedap sikit berbanding dengan yang brand-brand lain kan. Korang tengok dekat Indonesia, Thailand, Filipin, memang kebanyakan diorang pakai brand YSS ni lah. Aku memang dah lama teringin nak pakai, tapi mungkin belum sampai masa kan. Ni dah ada rezeki lebih sikit, alhamdulillah. Aku beli dan aku nak try sendiri pasang dekat motor AT aku. Kita tengok nanti.